Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara syarat sah niat dalam ibadah adalah seseorang harus sudah mencapai status mumayyiz ya, dan para ulama menetapkan yaitu di antara ciri-ciri sudah mumayyiz adalah bisa makan sendiri, tegur sendiri, minum sendiri. Nah, lantas bagaimana jika anak ini belum mumayyiz dan ingin melakukan ibadah umrah? Maka para ulama mengatakan bahasanya karena si anak kalau dia niat ihram, niat melakukan ibadah dia umrah tidak diterima, tidak sah niatnya karena dia belum mumayyiz, maka walinya yang mengihramkan, walinya yaitu wali harta, di sini adalah bapak atau kakek jika bapak tidak ada, maka si bapak niat ihram itu yaitu anaknya yang belum mumayyiz. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.